WD jam 6 lebih 4 menit kita withdraw. Oke. Okay. Nah, kita request Excel. Ini udah berhasil, kita tunggu sampai beberapa jam. Halo WhatsApp guys, balik lagi sama gue Ibra. Di video kali ini gue mau review mining Bitcoin di CryptoTab. Buat yang masih tanya-tanya, bang masih membayar nggak sih? Masih legit nggak? Jawabannya ada di video, kalian tonton aja sampai selesai. Dan di video ini gue mau kasih tahu cara memaksimalkan mining Bitcoin di CryptoTab dan cara memaksimalkan hasil WD dari CryptoTab biar hasilnya itu maksimal, nggak gitu-gitu aja. Gimana caranya? Let's go. Nah teman-teman, kalian kalau udah masuk ke sini, kalian bisa dilihat ini kecepatannya, ini kalian bisa di max sampai off atau setengah, dan ini hasil miningnya bisa dilihat. Ini gue biasanya tembus kecepatannya sampai 2000-2500, tapi karena gue lagi rekam pakai banyak aplikasi, jadi kecepatannya turun. Nah, buat kalian yang pengen kecepatannya maksimal, kalian lebih baik pakainya laptop atau PC. Ini aja gue yang 1000 sampai 2000 juga jalannya lambat. Lama lah. Yang namanya juga mining gratisan ya. Kalau mau ya kalian bisa pakai Cloudbus. Nanti gue jelasin ini. Nah, kalian bisa ditinggal semalam atau kalian tidur, laptopnya nyalain, PC-nya nyalain, buat mining. Jadi yang jalan cuma aplikasi CryptoTab. Terus kalau kalian mau cepet lagi, kalian bisa pakai Cloudbus ini. Cuma ini berbayar ya. Kalian bisa pilih ini untuk 2 device, 3 device, atau 5 device. Ini nanti dibagi kali 2 bagi 5 device, buat 5 device. Ini satu kali device, mending pakainya ini kalau kalian mau cepat. Untuk buat kalian mau nyoba, kalian bisa pakai ini yang kali 2. Tapi karena gue nggak pakai dan gue belum punya kartu kredit, jadi gue nggak bisa pakai ini. Gue kelas aja. Karena gue udah memenuhi syarat bisa WD, gue juga mau WD biar kalian tahu ini terbukti atau enggak, membayar atau enggak, legit atau enggak. Kalian bisa masuk ke sini, withdraw BTC. Nah sebelumnya kalian kalau nonton video gue yang tentang CryptoTab yang dulu, kalian bisa lihat ini udah masuk, ini gue 10 Maret ya gitu. Nah, ini dia udah masuk cepet banget, bisa dilihat di nanti di Indodax gue kasih tahu udah masuknya jam berapa jam. Dan ini gue dari hasil pertama WD dari 17 September 2019 sampai 2020 terbukti membayar semua. Dan ini membayarnya lama-lamanya 24 jam. Jadi paling cepat ya hitungan jam udah masuk ke dompet kalian. Ini gue coba WD ya. WD mana? Nah, oke, buka dedaknya dulu. Loko. Nah, ini udah masuk ya. Kalau misalnya lihat di sini, ini hasil dari mining semua. Mungkin beli kemarin cuma 80.000, pas lagi turun-turunnya ini, pas harganya 80 juta. Gue beli. Masuk ke sini. Kita masuk ke wallet ya. BTC. Nah, kalian bisa ke sini yang tema Bitcoin.
Ini tinggal di copy aja. Nah, lalu masukin ke sini. Langsung max aja. I'm not a robot. Ya, buat kalian yang kecepatannya masih sedikit, nggak usah khawatir. Kalian bersabar aja sampai mudah-mudahan banyak rezeki, kalian bisa nambah buat kecepatannya. Kita lihat ya, kita WD jam 6 lebih 4 menit, kita withdraw. Oke. Okay. Nah, kita request Excel. Ini udah berhasil, kita tunggu sampai beberapa jam. Kita bisa lihat 6 jam, jam 6 lebih 4 menit ya. Nah, ini nanti kalau udah masuk, ini otomatis ke nol lagi. Selama belum masuk, ini masih jalan. Nah, ini bisa dilihat ya, udah menunggu. Ini belum hijau, kalau udah hijau berarti udah masuk ke Indodax-nya. Oh ya, ini kok 8 Mei ya, harusnya ini kan tanggal 9. Ini bisa dilihat ya, kalian lihat di sini aja pojok kanan bawah, Sabtu 9 Mei 2020. Ini harusnya tanggal 9 harusnya. Ini mungkin ada salah di servernya. Acuannya ini jam 6 tadi lebih 4 menit dan tanggal 9 bulan Mei 2020. Nah, ini sambil kita nunggu, oke, mau kasih tahu. Misal kalian gunain di laptop atau PC, misal banyak aplikasi yang berjalan, ya otomatis kecepatan mainnya juga berkurang. Karena CryptoTab ini gunain RAM sama prosesor. Jadi semakin ya banyak tempat ya dibagi-bagi, otomatis kan ruangnya juga dapatnya sedikit. Tapi kalau ada tempat segini kosong, pasti kan banyak tuh. Nah, juga cepat, ibarat gitu kotak. Kalau kita kotak dibagi-bagi ya pasti kita kebagiannya sedikit. Tapi coba sketnya buang semua, kan dapatnya banyak gitu. Ya, kalau sambil jalan aplikasi nggak apa-apa, sambil sedikit-sedikit mining. Buat yang pakai handphone atau Android, tapi belum pernah nyoba soalnya pakai Android, tapi kemungkinan ya sama juga gitu. Tapi mending kalau di Android kalian pakai CloudBoss aja, mungkin lebih cepat dan nggak makan prosesornya si HP itu. Oke, kapan-kapan nanti nyoba pakai CloudBoss ya, semoga bisa dan makin cepat. Nanti gimana cara maksimal WD-nya, gue kasih tahu setelah videonya, setelah WD-nya masuk ya. Kita tunggu aja sampai WD-nya masuk. Oke, teman-teman, akhirnya masuk juga nih. Yuk kita lihat nih, udah ada notifikasinya satu. Klik. Nah, udah masuk Bitcoin 0,001878 masuk ke akun Anda tanggal 11 Mei 2020 jam 1.07. Kemarin kita WT tanggal 9 ya. Tanggal 9 jam 6. Jam 6 lebih 4, hitung aja jam 6 dah. Jam 6 ke tanggal 10, 1 hari. Dan ke jam 11 ya, jam 1 siang, jam 1 pagi. Ya, 1 hari setengah lah ya. Ya, segituan, 1 hari setengah. Ya, nggak apa-apa. Ini baru lama. Biasanya aku nggak ada 1 hari udah masuk. Kita lihat di CryptoTab-nya. Dan udah komplit juga ya. Ini bisa dilihat. Udah komplit. Dan di ininya juga udah berkurang, udah mulai dari awal lagi. Ini lumayan banget kecepatannya turun terus, gak kayak biasanya. Tapi ini udah pasti terbukti membayar. Dari awal gue
2019 sampai sekarang, sampai saat ini tanggal 11 2020, tanggal 11 bulan Mei 2020 masih terbukti membayar. Jadi nggak abal-abal dah. Kalian kalau mau klut bos, monggo silahkan. Nah, kita masuk ke sini, ke Indodax-nya. Kita cek ya di Bitcoin-nya. Masuk aja ke sini atau mau ke wallet juga nggak apa-apa, nanti ada transaksi. Nah, Bitcoin, klik aja Bitcoin-nya. Udah riwayat. Nah, di riwayat juga udah masuk ya, teman-teman. Tanggal 11 Mei 2020 jam 1:06, jenisnya deposit, jumlahnya 0,618798 BTC. Ini kalian bisa dilihat statusnya berhasil. Udah masuk. Lanjut ke sini. Nah, ini kan udah masuk ya. Terus gimana sih cara memaksimalkannya dari hasil WT itu? Nah, kalau diri gue pribadi, gue sendiri, cara maksimalnya begini. Gue Bitcoin dari hasil mining, gue dijadiin buat aset jangka panjang. Jadi gue tabung sampai harga Bitcoin itu naik drastis, baru gue jual. Gue kan jadinya nggak modal toh, paling modal cuma modal laptop. Itu laptop juga dipakai sehari-hari, listrik juga dipakai sehari-hari. Ya jadi itu nggak modal lah, itu juga ikutnya numpang aja itu Bitcoinnya mininya. Laptop mati ya udah Bitcoinnya mati, mininya berhenti. Laptop jalan, mininya juga jalan. Nah terus gue biasanya kalau gue tunggu harga naik, gue juga bisa main buat trading. Nah trading di sini tradingnya satu arah ya, bukan dua arah. Jadi yang satu arah itu ya kayak gini, kita itu benar-benar punya asetnya, punya aset. Kita misal nih kita beli di harga murah, terus pasti dong kita maunya dapat untung kan, ya kita jual di harga yang lebih tinggi dari harga modal kita. Kalau belum kejual ya kita tunggu sampai barang itu kejual. Itu satu arah. Kalau harga turun, kalau kalian mau jual ya jual silahkan, tapi kalian pasti rugi karena kalian jual di bawah harga modal kalian. Tapi itu kalau kepepet ya biasanya gitu, kalian takut rugi, kalian jual aja rugi lebih sedikit. Nah yang dua arah itu yang begini, ini ada grafik ya, grafiknya kalian itu nebak mau naik apa turun. Misal kira-kira kalian baca grafiknya itu naik, kalian pasang posisi naik. Misal tebakan kalian benar, kalian dapat uang, dapat untung. Tapi misal tebakan kalian salah, ya kalian rugi, uang kalian hangus. Jadi kalian bisa nilai sendiri ya itu ikutnya kemana. Kalau aku pakainya ini benar-benar murni jual beli, benar-benar murni perdagangan. Jadi benar-benarnya kalian ya sama-sama berpikir, sama-sama membaca grafik, sama-sama punya strategi, cuma apa ya namanya ya, ya digunainya di mana gitu. Nah kalian di sini bisa masuk ke yang tadi Bitcoin. Udah kalau udah ke sini ada harga ya, harga terakhir ada perubahan selama 24 jam. Nah harga tertinggi, harga tertinggi kalian nanti bisa dipelajari, ini bisa dilihat di mana-mana ada tutorialnya. Kalau kita bahas ini semua waktunya kepanjangan, ini butuh waktu lumayan ini kalau jelasin yang ini. Nah di sini ada buat beli Bitcoin, jual beli Bitcoin, ada market jual sama market beli. Kalian bisa pantau-pantau ini kalau mau bermain trading dulu. Nah ini ada riwayat transaksi gue juga, ini riwayat transaksi gue trading ya, main jual beli, aktivitas marketnya. Nah kalau tradingnya tuh kalian bisa masuk ke ini, klik aja advanced. Nah di sini ada grafiknya, kalian bisa baca sendiri atau pelajari gimana cara membacanya. Oke, tadi Bitcoin cuma awal ini kalian bisa lihat udah mau tembus 450-an, yang tadinya cuma 100, yang tadinya cuma 70.000, sekarang bisa sampai saat ini ya. Gue dari hasil mining, gue trading, gue jual, harganya kira-kira naik. Kalau mau jual harga sekarang juga nggak masalah kalau aku, karena kan nggak modal kan hasil dari mining. Cuma di sini yang jual beli ini ya,
yang jual Bitcoin, kalian sebisa mungkin hindari taker maker. Ya, taker maker ini ya kayak pajak. Misal kalian mau beli instan, cara cepat gitu loh, langsung laku gitu. Nanti kalian kena potongan. Tapi kalian kalau mau nunggu ya bersabar, nanti nggak kena taker maker. Ya di sini udah terbukti ya, crypto tap membayar. Ya walaupun satu hari setengah, biasanya juga cepet. Tapi kalian nggak usah khawatir, pasti membayar. Mungkin sekian dulu video dari gue, dan semoga videonya bermanfaat. Jika kalian suka, bermanfaat buat kalian, kalian bisa klik like, share, and subscribe. Yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe. Biar makin semangat uploadnya, makin semangat berbagi ilmunya. Ya, nama gue Erik Mifrata. Sampai jumpa.